Lo tahu semua gue jelasin ya. Statement tahun 2019 konten horor, gue tahu kasih tahu semua, gue kasih buka di sini semua ya. Lo tonton semuanya digital sana ada ya. Dan apa yang bilang yang suruh naik aja tadi tuh jangan di bawah. Yo, yang jangan mau di bawah. Naik ya. Mau spekulasi naik ya. Yang mau berbicara naik. Aku izinin. Yang kira-kira masih nggak paham, yang kira-kira masih apa? Bapak suruh naik aja suaranya. Naik. Ya nggak apa-apa. Ya gue tahu juga siapa itu. Kenapa sama gue lo kabarin naik? Yang ngajak kolaborasi bukan kami. Yang ngerasa tersinggung bukan kami. Kami nggak ngerasa tersinggung sedikit pun. Kami nggak pernah ada masalah. Kok nggak selesai ini secara dewasa aja lah. Kalau memang mau kolaborasi. Kalau memang mau gimana. Kalau satunya nggak mau harusnya pembuktian ya jawab pembuktian. Gua pikir kalau jawab pembuktian sih fikti lah ya. Iya. Yeah. Cuman tadi kan Wah Hendrik udah bilang kita bukannya nggak mau kolaborasi karena mereka ada tour. Jadi tunggu dulu setelah tour. Oke, kita tunggu. Kita jangan menstop atau menghalangi orang untuk berkreativitas dan mencari rezeki. Silakan. Setelah mereka udah urusannya udah selesai, boleh kita lakukan ini kolaborasi. Pembuktian kayak pesulap merah, iya, kayak gitu aja. Aku sebagai saksi. Nah iya, kalau udah satunya misalkan kapan ditanyain aja. Kapan selesainya roadshow? Pembuktiannya di mana? Kalau misalkan dia di Jawa Timur, ambil tengah-tengah. Lo ambil di Jawa Tengah, udah gampang. Udah enak. Lo emosi mulu sih, Bang. Ntar lo emosi lo TikTok hiburan, terserah orang mau suka. Ya terserah. Ambil aja sekarang, pembuktian di mana. Silakan. Aku nggak pernah ngelarang orang untuk berkreativitas. Cuman kan ada yang bertanya, Bang, itu hantunya palsu apa enggak? Aku bilang palsu. Jujur kan? Mana si Adipati itu mana? Bilang aja kalau memang di Jawa Timur ada celah-celah tengah-tengahnya aja biar selesai. Aku nggak marah nggak. Memang cara bicaraku seperti ini. Aku nggak marah. Ini aku sambil senyum. Mana Gijon? Sini katanya mau naik. Ini naik. Ya, mau naik. Suruh naik aja Gijon. Suruh naik aja sini. Hiburan, iya hiburan. Silakan yang mau hiburan. Jadi kalau pada intinya seperti ini nih ya, pada intinya kalau kita kembali dalam konteksnya kreativitas atau hiburan, maka ini perlu kita sama-sama konten kreator membicarakan mungkin ya, perlu dibicarakan nanti tuh. Gini wo, aku tuh nggak pernah melarang orang untuk naik aja. Atau untuk apapun silakan. Cuman kalau pengen ada yang bertanya, ya kalau ada yang bertanya, Bang, hantu yang di itu di room gini, hantunya gini, itu bener nggak sih, Bang? Oh enggak. Aku bilang enggak. Terus salahnya di mana? Salah aku kayak gitu ngomong gitu. Itu naikin Gijon. Enggak kayak gua cari siapa tadi Altaci tadi gua cari tadi siapa dia. Gua mau lihat kontennya dia kayak apa. Gue tandain di playlist aja lah di ini masuk ke ini worklist aja masuk bilang aja nggak tahu lo nggak tahu nggak boleh gak, lah gua, bilang nggak gue apa nggak ada urusan sama ini ya gue hanya di sahabat konten kreator gue hanya pada di tengah-tengah dan gue hanya meluruskan biar cepat selesai andai aku gue tandai. Kalau dia gituin, gua langsung gua samperin di lokasinya sama dia. Mau real atau enggak, masalahnya di mana buat lu, Bang? Enggak ada masalah. Aku berkali-kali bilang enggak ada masalah. Mau enggak real silakan, aku enggak ada masalah. Cuman kalau ada yang bertanya, aku jawab seadanya. Aku enggak ngusik, kan ada yang bertanya, penonton nanya, "Bang, di room sebelah itu settingan apa gimana? Hantunya gini-gini." Kemungkinan besar settingan. Setahu yang aku alamin,
aku jarang sekali ketemu hantu itu, jarang sekali gitu. Lo naik John di waiting list John. Waiting lama-lama kecolongan juga nanti. Ya, aku nggak bisa nyari-nyari, susah aku nyari-nyari. Dari tadi aku udah nyari-nyari. Naik di waiting list, kamu lihat di waiting list, lihat waiting list. Anjir, hari-hari man ini doang, isru doang nih. Gua pengennya tak kumpulin ini, cok. Pengen kumpul gitulah. Pengen kumpul buat anu aja. Mana? Aduh, aku. Ini mana? Ini lagi ku cari. Lama amat. Ini lagi ku cari mana? Oh ini, nggak bisa. Lama amat. Oh nggak bisa naik karena ada peringatan. Akun dia itu udah kena sanksi. Akun siapa? Mungkin. Kenapa aku dinaikin ini? Siapa, cok? Bisa naik ya? Ini coba aku naikin lagi nih. Kau naik diri, kau naik diri lah. Kau naik lah. Pantai lah, kau naik lah. Kau naik aja, kau naik dulu sini. Gue pengen ngomong juga nih. Tuh, aku naikin tuh. Naik, Wak, Wak. Naik, Wak. Aku nggak ngopi, aku ngeteh. Ngopi darat, ya udah yuk, ngopi darat. Mau silaturahmi ayo, mau mandi apa enggak? Aku lagi sakit, makanya aku enggak mandi ini, karena aku lagi sakit, badan aku masih meriang. Nah, kalian itu sebenarnya udah apa bilang mandi, enggak mandi, rambut disisir dulu bang, itu sebenarnya udah. Andrew, kau bisa naik enggak? Kau masih inget enggak? Kau ketika kau rame-rame sama itu dulu, sekarang itu dulu ya kan, gue pengen ngomong disini, naik dulu nih ya. Naik kok, ini udah ku undang tapi gak naik, menolak. Ngopi aja biar beres. Menolak. Jadi gimana? Aku matiin dulu terus live lagi gitu? Aku matiin terus live lagi ya bu, gimana? Tuh, udah kundang tuh. Gimana bro? Gimana lagi? Ada apa lagi ini? John, mau gua ketumpuk kau John ya? Yo, ntar gimana? Ntar kopi ketumpuk kau ya? Yo. Bangke lah John, kau John. Kau sekarang banyak duit, kau sombong John ya. Sombong apa yang sombong? Aku gak pernah sombong bang. Aku kira kau sombong John, banyak duit John. Tanya aja. Aku gak sombong bang. Sama si ininya TTM, gue pernah ketemuin Pat Maka. Maka Bang Pandowa gimana? Bang Pat. Bang Pandowa gimana? Aku lagi sakit satu bro. Hah? Lagi sakit. Dimana? Tengokin lah. Gua tengokin, kita silaturahmi yuk. Yo, lah gini lo John. Gini John ya. Gua tanya, ini kita jawab serius. Enggak pengen ketemu aja langsung. Enggak. Pengen ketemu, Bro. Langsung aja. Jadi mau jadi gini aja. Lo samperin gua aja di mana? Nah, gitu. Ntar enak gua ngaturinnya. Udahlah, nanti gini. Biar gua yang ini sama satu orang juga nanti biar enak. Iya, ya sok di mana? Yuk ketemu dulu aja biar enak, bro. Itu Bang Pandawanya di mana? Mumpung kita aja yang paling mumpung lagi di Jawa Timur. Oh di Jawa Timur mah jauh, cok. Ya nggak apa-apa. Ini yang lex nemuin. Gimana? Ini gue tanya nih dari pihak ini awalnya gimana sih, aku nggak tahu John, sumpah John, awalnya gue nggak tahu, gimana cerita dong sedikit gitu. Gini, menurut gue kayaknya nggak mungkin kalau nggak tahu Bang Pandowo. Gue kagak tahu, mana gue ngurusin. Kalau TTM serang gue langsung gue tempelin usia aja langsung.
Yaudah, Mas Pandowo jangan diurusin. Kalau nggak tahu Mas Pandowo, kita ngopi di darat aja lah. Jangan pura-pura nggak tahu, Bang Pandowo. Jangan pura-pura nggak tahu. Udah tahu. Jadi gini nih. Ini Hen ya, gua kasih tahu kalau Hen. Lo tahu kan rumah sakit Kebumen itu lagi kasihan banget orang yang lo lihat nanti gua kirim videonya ya. Jadi kayak gimana ya? Ntar gua kasih ke lo lah ya. Jadi banyak banget konten-konten ngadunya ke gua, ngetes ke gua, ngetes ke gua. Gua bilang, gua sama TTM udah pernah ketemu, gitu gua bilang. Dan gua pernah bicara sama dia, 7 poin sama dia langsung. Bener nggak gua ngomong sama lu? Ketemu di Surabaya. Kalian ketemu di Surabaya, pernah nggak ngomong sama aku kamu nih? Ngomong apaan? Ya waktu ketemu di Surabaya, bener nggak? Lu pernah nggak? Iya, ngomongnya ngomong apaan, bro? Bentar, ya, gitu. Cuma ngomongnya ngomong apa? Takutnya gua iyain, ternyata ngomongnya enggak, cu. Halo. Gua kan teman nanya, lo pernah ketemu gua di Surabaya gitu, coba? Iya, pernah. Gak paham, cuman setidaknya kalau kita ngobrol dulu kemarin di darat, wah enak, kayaknya sumpah. Cuman kan ini konteksnya udah beda lagi, Bang Pandowo gak ngerti. Gak mungkin. Gak ngerti aku gak ngerti, aku serius. Iya udah, kalau gak ngerti dia udah. Aduh, kan kita kemarin di darat lah kayak gitu, cu. Ayo, Bang Pandowo. Lu gak, maksudnya gini, kalau kemarin Adipati ketemu gitu kan, janjian. Gua angkat bicaranya gini. Lo kalau ada masalah sama si Adipati, lo selesaiin secara ya. Gimana menurut lo? Misalkan Gijon nih menantang, yuk Gijon suruh turun, gitu lo. Maksudnya gitu lo. Nah dari Wahendri kan tidak ada masalah, Gijon yang suruh turun, gitu lo. Iya gitu. Benar. Cuman dengan adanya yang kejadian kemarin. Terus sekarang berbeda lagi gitu kan, konteksnya sekarang udah di publik, kita nggak mau kayaknya, bro. Kita pengen fokus konten aja lah. Terserah orang beranggapan apa. Seperti intinya dari pihak Adipati, kalau Gijonnya udah berngomong seperti ini, gimana tanggapannya? Gue mau nanya dulu nih, kalau gue bersikeras angkat bicara, seperti halnya gue angkat bicara gini, Gijon menantang berkolaborasi, oke, statementnya gue tahu. Ini bro, kan ini dari Gijon udah jelas-jelas gak mau, terserah kalian mau ngomong apapun itu terserah ya bro ya, itu balik lagi sehat kalian masing-masing. Nah, yang jelas-jelas di sini Gijon udah gak mau, kalau Mas Adipatinya mungkin mau ngobrol kemana-mana silahkan, tapi kita tetap gak bakalan mau guys, dah. Jadi kalau dari pihak Gijonnya ya. Kalau mau ketemu ayo aja kita di darat. Kami is okay. Enggak, jadi intinya TTM enggak mau kolaborasi dengan Adipati, gitu. Betul. TTM enggak mau, terserah pemikiran masyarakat mau seperti apa, intinya kita di sini enggak mau, kita mau fokus buat konten aja. Tapi mereka biar selesai lah bro. Adipatinya Taikin. Biar selesai semuanya bro. Gua nggak mau ada masalah kayak gini ya. Gak jelas soalnya bro. Jadi ini TPM sendiri yang nggak mau ya, bukan kita yang nggak mau. Iya. Yang nggak mau, jadi kalian harus. Sinyal kau benerin dulu lah doi. Patah-patah ini, kami nggak, aku nggak bisa dengar Komal, nggak bisa dengar suara kau. Ntar aku patah-patah, halo. Gimana? Ada suara nggak? Ada. Ada. Gimana? Ya itu gimana tadi? Nah kalian dengar sendiri ya, teman-teman ya. Nggak, kita mendewasakan diri aja semuanya. Sekarang gini. Kalian, suara kalian, maaf ya, bukan mengecilkan viewer, bukan mengecilkan spender, bukan mengecilkan sultan di sini ya. Benar ya, John ya, benar ya semuanya ya. Benar banget. Di sini kami benar-benar menutup dan atau menggugat kata-kata kalian. Nah, ini aja. Di sini mungkin selaku. Gua jelasin di sini ya. Kejadian kemarin, gue jujur, gue nafsu, gue emosi, cuman ya kita nggak mungkin kalau
Enggak ada api, bro. Pas, pas. Kita manusiawi lah, bro. Kita manusiawi ya. Kita enggak mungkin atau wahid itu. Gue pesan satu hal di sini. Lo harus lo harus punya set satu statement nih. Ketika lo nanti, ketika banyak viewers nih, gue minta statement dari lo satu. Lo langsung omongin aja, lo jangan pernah ganggu Adipati, wahai viewers-viewersku, siapapun itu. Lo harusnya statement itu ya. Bang, gini-gini bang, kita setiap lab, kita selalu nyuruh ke viewers, Oke, John. Jadi gini loh, lo memang menyampaikan pada viewers nih, pada intinya gini, lo jangan pernah ganggu ke room. Tapi lo harus sebut namanya supaya tidak terulang lagi masalah ini, gitu loh. Jadi supaya tidak terulang lagi. Oke. Gini, gua mungkin kalau menyebut nama, nggak mau ya bro ya. Cuman gua bakal jelasin. Ini konteksnya ke kreator semuanya ya. Buat viewers CTM nggak boleh masuk room siapapun kalau niatnya buat ngerusuh ya. Nah, gua pasti jelasin seperti itu. Cuman kita balik lagi men, yang namanya viewers itu bebas mau berkomentar seperti apapun. Kita nggak tahu loh, itu viewers beneran atau viewers bodong gitu. Kita juga harus sama-sama host ya. Kita tahu lah bro, kita tahu lah yang namanya viewers itu seperti apa. Kita tahu, cuma ya lagi kita nggak tahu itu anak-anak atau dewasa. Nah gitu, Mas Adipati kan tuh udah paham. Makanya kan kalau bocil itu kan asal jeplak aja kalau ngomong kan, benar nggak Mas Adipati? Karena mereka memang suka kerusuhan. Nah jujur aja dari sudut pandang saya. Ini saya bilang lah ya, kalau untuk ngebaca, kita udah bisa saling ngebaca. Nah penolakan kata Gijon ya, mungkin ada baiknya gini guys. Oke, berarti ini tertolak ya, untuk kolaborasi tidak ada. Untuk dibesar-besarkan ya. Enggak usah dibesar-besarin udah. Nah, intinya kalau dan gini, enggak usah di-up di publik lah, bro. Enggak usah di-up di publik. Kita udah selesai di sini. Kalau misalkan udah beres, ya udahlah kita selesaikan di darat sambil ngopi. Enggak usah record-record, gua udah selesai. Enggak, jujur ini aja, John. Enggak, balik lagi ke fokus tadi yang saat kau pengakuan itu aja. Jadi biar mereka tidak bertanya-tanya lagi, udah gitu aja. Iya. Gua infoin lagi, silakan mau di kiri ya. Yang jelas gini, bro. Gua jelasin dulu ya. Gini, kenapa kejadian kemarin sampai seperti kayak gitu? Kita juga di sini punya alasan, bang. Ya, di sini kita benar-benar kemarin udah kayak abis eksplor kecapean banget ya. Jujur, gue manusia punya hawa nafsu ya. Semua kreator pasti itu. Ya, setiap orang pasti punya lah hawa nafsu. Dan kita nggak mungkin marah-marah seperti itu kalau tidak ada sebab. Bercampur tangan lagi dengan provokator gitu ya. Betul. Ya, betul. Ya, seperti itu. Ya. Kita udah paham lah, karena di sini kan mereka yang mengartistikan kita. Ya, karena kita mah gini bang, kita nggak pernah pakai akun fake. Kita nggak pernah ngobrolin orang lain. Kalau kita misalkan nggak suka, gini bang, kalau kita misalkan nggak suka, kita mah mending langsung aja ke orangnya, gitu kan? Makanya gue kemarin juga, aduh, kok ini tiba-tiba nge-up ke atas gitu. Padahal aku sama Mas Adipati itu nggak ada masalah apa-apa. Takutnya ada provokator di kita atau di Mas Adipati gitu, yang sengaja bikin dunia pergoiban keos gitu loh. Iya, bang Adipati. Ini udah keos sekali sih. Iya, makanya mungkin kita saatnya klarifikasi, kita selesaikan aja masalah ini. Saya mungkin dari pihak Gijon juga, Gijon gak terima tantangan dari Mas Adipati. Terserah mau bilang apapun itu, yang jelas kita selesai sampai di sini, gak ada APT lagi, gak ada record apa-apa lagi, kita selesai sampai di sini ya bro ya. Kita mendingan silaturahmi ngopi di darat, kalau ketemu lebih enak bro. John, aku pengen klarifikasi John, gimana, tantangan ya? Adipati. John, Adipati nggak nantang, John. Biar jelas. Nggak nantang, emang nggak nantang, bang. Aku yang nantang, itu jujur. Jujur, aku yang nantang, bang. Aku nggak bilang Adipati nantang, aku nggak bilang. Gua barusan salah ngomong, oke. Sorry, bro. Gua barusan salah ngomong, mungkin. Sorry. Biar nggak salah paham lagi. Iya, biar nggak salah paham lagi, mohon maaf ya. Bang Adipati nggak nantang, aku yang nantang. Karena jujur, aku emosi. Gitu aja, bang. Nah, ya. Dan emosi itu nggak ada batasnya. Nggak ada sebab tadinya. Gimana? Iya, nggak ada batasnya. Emosi itu memang ada batasnya. Jadi keluar terus dia. Iya, benar. Ya, mungkin gua nggak mau gitu kan nerima tantangan Bang Adipati. Dan kalau mau silaturahmi ya ayo kita silaturahmi. Ngobrol santai aja, Mas Adipati lebih enak lah. Gitu kan.
Kan aku pernah ngomong sama Bang Adipati nge-WA kan. Ada kan WA saya. Kita udah paham lah itu, udah. Itu aja sih. Intinya ini klarifikasi depan mereka semua untuk menjaga kelak gini ya. Toh kita benar-benar duduk nanti, mereka juga bisa duduk untuk memahami bahwasan kita ini seperti apa, gitu kan. Iya, benar. Nah, jadi dan buat kalian sini ya, ini aku boleh ngomong ya, buat viewer ya TTM yang masih aja belum belajar tentang TTM, dipelajari lagi TTM-nya. Buat juga viewernya saya yang belum tahu saya, dipelajari lagi. Nah, di sini tidak ada membeda-bedakan soal ini ya, argumen. Di sini hanya bukan soal hantu ya. Di sini bukan perbandingan soal penampakan, tidak. Di sini hanya mempermasalahkan yang barusan Gijon akuin ya, penantangan Gijon itu aja guys ya. Nah, bukan soal-soal konten adu konten, tidak. Di sini hanya soal itu tadi ya, tantangan dari Gijon yang saya jawab. Coba lagi tidak gua infoin juga nih ya. Sama teman-teman dan sama abang-abang, kita di sini niatannya cuma buat menghibur, dan kita di sini main entertain ya. Kita nggak pernah meyakinkan viewers bahwa konten gitu itu that's right. Real. Skip aja lah, pernah ya, udah skip aja. Kembali lagi itu ke sendiri. Penilaian masyarakat. Iya, benar. Gitu paling. Nah, itu dari ya mungkin kita apa? Bisa. Ya, dan mungkin kita bisa sampai saat ini gitu kan. Mungkin berkat viewers juga gitu kan yang terhibur dengan kreativitas kita. Iyalah, intinya udah kayak gitulah. Takbir. Kita enggak boleh terprovokasi lagi ya. Pokoknya mah konten kreator satu Indonesia harus damai. Ya, boleh, setuju. Nah, kalau begitu aku akan hapus PT-ku. Ini udah ada klarifikasi ya, udah ada klarifikasi dan guys ya, semua kalian udah dengar ya. Jadi tidak ada lagi, biar kalian tidak memahas, buat para spender lakukan tugas kalian untuk saling support ya kan. Buat para viewers lakukan doa kalian semampu kalian, itu aja sih ya. Ya, aku juga akan hapus video-video yang tentang ya, tentang Gijon, tentang TTM, aku akan hapus karena udah dapat klarifikasi dan konfirmasi dari mereka langsung. Ya, terima kasih banyak Mas Adipati. Oke, okay, thank you. Pokoknya sekali lagi buat teman-teman, sahabat-sahabat, mungkin sahabat Bang Adipati, teman-teman semua, abang-abang, Bang Adipati, Bang Pandowo, Bang Panesdo ya. Ya, sekiranya ada salah-salah kata dari gua minta maaf lah, karena gua di sini benar-benar manusia biasa yang tidak ilap dari salah. Ya, itu aja sih. Dan kalau kelak nanti ada provokator yang gak jelas lagi, mendingan kita ngobrol langsung aja ya Mas Adipati ya. Pas itu, pas udah, karena memang banyak dari mereka yang sama belajar untuk ini nyikapi viewer sih, itu aja. Iya, benar. Kalau ada apa-apa ya, tinggal WhatsApp aja Bang Adipati. Sama-sama, aku juga minta maaf ya. Jadi buat ini ya, kepancing ini aja sih John, intinya kita udah. Itu udah selesai ya guys ya. Intinya Gijon karena emosinya, aku juga karena emosiku. Nah, jawaban ini udah terjawab ya guys ya di hari ini. Tidak ada masalah lagi yang harus dibesar-besarkan. Itu aja guys. Nah, kalian udah dengar dari mulut Gijon, kalian udah dengar dari mulut Hendrik, dari TTM Crew, dan juga dari saya sendiri. Udah dengar ya, kawan-kawan semuanya ya. Jadi nggak ada yang harus dihebat-hebatkan, nggak ada yang harus dibanding-bandingkan semua ya. Sama-sama semua belajar di sini guys. Semua sama guys, dan kita juga masih belajar. Kalau itu kayak gini nggak diselesaikan, secara kayak gini nggak ada selesainya Wak. NN sama John ya. Jadi lo inget yang dulu kan, gua naik kayak gini ya demi kayak apa, demi kalian semuanya lah. Intinya kalau misalkan kita pengen silaturahmi, kalau ada apa-apa tinggal kontak aja lah, kan ada WhatsApp. Saling berbagi pengalaman bro. Pas lah. Ya kalau bisa kita kan, kalau bisa kan gini, ini konten kreator yang ada di Indonesia kan benar-benar banyak. Kita inginnya semuanya bersatulah bareng-bareng gitu, ngebuat dengan supaya dengan supaya benar-benar kita tuh bisa bareng semuanya gitu kan, nggak satu sama lain, nggak pilih-pilih juga gitu kan. Nah, gitu Mas. Kita nggak mau jujur, kita nggak mau, kita pengen semuanya sama sebetulnya.
Cuman kan kita punya konsep masing-masing, kita punya konsep masing-masing, itu kan kembali lagi. Tapi untuk gua berharap gitu kan, berharap semuanya bisa bersatu gitu kan, berjalan bersamaan gitu kan, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang bawah, kita bareng-bareng lah gitu. Ya udah guys, gitu aja lah ya. Aku juga ketawa ini. Oh. Ya haruslah, kita harus ketawa. Dari kemarin nggak selesai-selesai. Udahlah, daripada pada kayak gini-gini. Lo, gue nanya sama kalian, lo inget gak ini si Gondrong? Kalau kita mau bikin konsep pada tahun 2019, kita pakai. Ya, saling hargain aja. Iya. Kok baru sekarang kok ngomong aja. Kok baru sekarang kok ngomong? Tadi kok berdua mau dicon di atas, gak mau ngomong. Gue tau Pandowo dulu kayak gimana, makanya. Untuk udah ketemu lo, makanya bercanda aja kayak gini. Gue udah tau soalnya. Ya bro. Udah. Ya bro, tapi kan masih panas nih. Ya udah, statement kita rubah seperti itu gitu loh. Yeah. Jadi paham kan gitu loh. Kalau mau ayo, ayo gitu aja. Jadi membuat kayak apa suatu saat nanti ini terus nanya, oh udah pernah kolab nih. Enak kan? Jadi nggak usah ada banyak perdebatan. Iya kan? Gak, gini, kalau kemarin gini nih. Kalau kemarin Mas Adipati apa chat di WhatsApp lancar dan ketemu, wah kayaknya asik deh itu bakalan. Udah, sekarang gini aja, kita WhatsApp aja mereka. Oke. Mereka tahu. Kita salaman bro. Mereka tahu udah itu. Jadi di bawah aja gua pinta seperti itu. Udah. Enggak usah diajak-ajak ini udah biar. Enggak usah. Enggak usah ini. Bilang terus damai lo bilang gitu, ngehe lo ya kan. Tentang itu dipakai gitu loh. Jadi gak banyak pertanyaan. Udah, Drong, kau kayak dulu aja gak apa-apa Drong, santai aja Drong ya. Udah, gak usah gitu lagi, udah capek lo ngeliatnya. Capek gue liat kato dari kemarin-kemarin gak ada ujung kan. Kok belum ngomong-ngomong lah sekarang? Sekarang logika aja, cok. Dari pihak Gijon gak bakal berani, cok. Kenapa? Udah tahu kan gitu loh. Jadi udah tahu. Udah ngomongin apa lo bahas lagi, pajak lagi. Waduh, mama. Udahlah, kalau mau ya udah statement itu dipakai kembali lagi gitu, cok. Ya nanti gua obrolin sama Mas Adipati karena Gijon sama Adipati ya masalahnya, bro. Oke. Buat film aja Mas Adipati mau teleponan nih sama Gijon, nah kita ngobrol enak santuy bro ya. Mas.